Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kuras kolam seperti janji kita kemarin. Ini kuras kolam yang berisikan 8 ekor ikan toman monster. Dan seperti apa penampakannya saat kita kuras, kurang lebih ini sudah 7 bulan ya tidak kita kuras. Dan ini kita ganti airnya dan kita spill seberapa besar ikan-ikan toman yang ada di dalam kolam berukuran 2,5 x 3 meter ini. Nah, langsung aja nanti saksikan. Ini udah mulai surut airnya, sebentar lagi sudah surut dan pasti kelihatan penampakan toman-toman monsternya, guys. Oke, ikutin terus videonya, jangan di skip. Oke guys, ini air kolamnya sudah mulai surut ya. Jadi sudah sekitar tinggal 5 cm lagi. Dan penampakan ikan-ikan tomannya sudah ada di dalam semak-semak ini ataupun di sela-sela enceng gondok. Nah, ini makin surut airnya dan kita bersihkan nanti supaya ikannya makin betah di dalam. Dan kita lihat penampakannya ada toman-toman monster di sebelah sini. Tuh lihat. Nah, ini sepasang guys. Di sebelah sini juga ada lagi tuh. Nah, ini juga kelihatan monster-monsternya. Di sini totalnya ada 8 ekor ikan toman monster yang ada di dalam kolam ini. Yang ukurannya kurang lebih bobotnya sudah ada yang 3 kiloan ya. 3 kiloan, 2,5 kg. Ini kita ganti airnya supaya lebih sehat lagi ikan-ikannya. Kurang lebih sudah 6 bulan enggak kita ganti. Dan seperti inilah penampakan ikan-ikan toman monster, ada 8 ekor di dalam kolam berukuran 2,5 x 3 meter, guys. Warna di dalam sini tuh. Wow. Kelihatan di sini juga ada. Wah, kelihatan guys. Teman-teman monsternya cukup bagus ya, sehat-sehat. Dan supaya lebih sehat lagi, ini kita kuras airnya dan kita ganti dengan yang baru. Coba kita cek ada berapa ekor ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baru 6. Mana sembunyinya aja? Oh, ini di situ nih. Di dalam menceng. 7 ya. Ah, ini yang satu lagi di sini. Wow, warnanya ungu guys. Tuh, ada 8 ekor. Kita lihat lebih dekat. 8 ekor ikan toman monster. Tuh, ukurannya lumayan-lumayan. Wow, lumayan super ya. Ukuran 3 kiloan. Nah, warnanya kelihatan ungu karena dia lagi monster. Ini kita coba spill lebih dekat lagi. Nah, oke guys, ini dia ikan toman monster. Ada 8 ekor yang lagi kita kuras kolamnya dan nanti kita ganti air. Penampakannya juga super keren-keren banget. Nah, itu dia. Monster-monster banget. Wow, keren kan? Oke, nanti setelah ini kita bersihkan dan kita ganti airnya agar lebih jernih lagi. Karena kurang lebih kolam yang ini sudah 7 bulan tidak kita bersihkan guys. Dan baru kali ini kita sempat bersihkan. Kita bersihkan ini makin air pintu keluarnya juga sudah dibuka dan bentar lagi makin surut ya. Dan ikannya makin kelihatan sudah super-super banget. Dan kemarin sudah sempat ada yang beranak ini guys. Ada 2 pasang yang beranak kemarin. Dan anaknya sebagian sudah kita rilis ke alam liar, tapi tidak bisa kita sebutkan di mana tempatnya karena bahaya ya. Jadi mungkin kalau sudah nanti besar videonya akan kita upload ya. Jadi saat kita rilisnya upload, saat ini kita tampilkan videonya, sangat berbahaya sekali soalnya nanti ada orang-orang yang bertanggung jawab dipancingin ataupun dipakai alat apa aja lah, nggak tahu nanti. Biar tujuan kita merilis anak-anak toman supaya tidak punah di alam liar guys.